Sultan Muhammad membuat perancangan yang bernas untuk membebaskan ahli Maryam di penjara Konstantin dan mengirimkan orang-orangnya untuk mengumpulkan maklumat tentang seluk-beluk penjara sebagai langkah awal untuk melaksanakan rancangan itu. Kami telah membandingkan jarak antara parit dan benteng dan jarak pembantas dengan penjaga. Kami catat semuanya dengan teliti. Dan sekarang, apakah rancangan seterusnya? Mula-mula, kita gali tanah sampai ke hujung hingga ke kaki bukit. Apabila sampai di hujung, kita buang tanah-tanah yang mengandungi minyak. Ya, kita akan menggali. Jangan lupa bahawa pertimbangan yang teliti sangat penting kerana tempat yang akan kita pergi itu terlalu susah untuk dilalui. Sampai di sini dahulu perbincangan kita. Sudah terlalu lama, berehatlah dahulu. Banyak lagi yang akan kita lakukan esok. Bangun, Manduan. Makan. Berikan mangkuk cepat. Semoga Allah membinasakan mereka. Kuharap ini adalah makanan terakhirku di penjara ini. Seperti ada orang menggali di bawah kakiku. Bunyinya sangat dekat. Mereka berjaya.
Aduh! Assalamualaikum, Ya Urban. Waalaikumsalam. Ada apa di sana? Kemari, cepat! Cepat, 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 cepat! Nanti kau... Aduh! Inilah Urban si pembuat meriam. Sudah sampai manakah pekerjaan kamu? Beta mahukan meriam yang besar yang mampu memusnahkan musuh dari jarak jauh. Saya akan membuat meriam sepanjang kira-kira 12 kaki. Bentuknya memanjang. Kita perlukan tukang kayu yang pakar. Angkat! Angkat! Wahai seluruh masyarakat, sila dengar dan ambil perhatian. Selepas solat Jumaat, di halaman hadapan, pembinaan meriam kerajaan yang tiada tandingannya di dunia akan siap. Dan Sultan meminta seluruh penduduk agar tidak takut kerana percubaan meriam kerajaan akan dilaksanakan. Yang Mulia Sultan memerintahkan agar yang hadir menyampaikan berita ini kepada yang tidak hadir. Wahai seluruh masyarakat, sila dengar dan ambil perhatian. Selepas solat Jumaat di halaman hadapan, pembinaan meriam kerajaan akan tiada tandingannya di dunia akan siap. Sila ambil perhatian dan jangan takut. Yang Mulia Sultan memerintahkan agar yang hadir menyampaikan berita ini kepada yang tidak hadir. Cukup. Yang Mulia Sultan datang. Sudah bersediakah semuanya? Bersedia, tuanku. Semoga Allah memberkati pekerjaan kita. Sedia! Satu! Dua! Tembak!
Mari kita cari. Saya tak percaya tembakannya boleh menghancurkan dari jarak sejauh ini. Saya yakin tembakan itu jatuh tepat di kawasan ini. Kemari. Saya dah jumpa tempat jatuhnya meram itu di sini. Di sini? Kau tengoklah lubang yang dalam itu. Meriam itu bukan hanya menghancurkan pagar pembatas, bahkan menghancurkan semuanya. Apatah lagi jika jumlah meriam itu banyak? Benteng Konstantinopel akan lenyap. Benteng itu tak akan berupaya menghadapi meriam-meriam ini. Wahai tentera-tenteraku, di hadapan sana Konstantinopel. Allah telah memudahkan persiapan kita dalam peperangan ini dengan adanya senjata baru, iaitu meriam yang belum pernah dilihat oleh Byzantium. Aku berpesan, bertakwalah kita kepada Allah. Setiap langkah kita harus selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Kita akan kepung kota Konstantinopel hingga pertahanan mereka menjadi lemah. Dan meriam-meriam ini akan menghancurkannya. Wahai tentera-tenteraku, ketahuilah bahawa pertolongan dan pahala akan datang bersama keikhlasan niat kita. Kita berperang untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk mendapat harta kekayaan. Tetapi niat kita adalah untuk menghapuskan kezaliman dan kekejaman. Allahu Akbar! Aku berpesan, bertakwalah kita kepada Allah. Setiap langkah kita harus selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Kita akan kepung kota hingga pertahanan mereka menjadi lemah. Dan meriam-meriam ini akan menghancurkannya. Wahai pejuang-pejuang, kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Ketahuilah, pertolongan dan pahala itu akan datang daripada keikhlasan niat kita. Kita berperang untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk mendapatkan harta. Tetapi untuk menghapuskan kezaliman dan kekejaman dengan kebenaran. Yang paling beta takuti adalah dosa-dosa kamu yang akan menyebabkan kamu lalai hingga kamu menjadi lemah dan lenyaplah kekuatan kamu. Bertaubatlah kepada Allah kerana ia akan menolong kamu. Wahai tenteraku, kita telah menguasai pantai selatan dan daratan di seberangnya juga insya Allah akan menjadi milik kita. Pergilah ke tanah yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan kepada kamu. Harapan beta, semoga Allah menjadikan kita sebagai berita gembira bagi Nabi Muhammad. Ya Allah, taklukkanlah Konstantinopel di tangan kami. Dan kuatkanlah kami dengan pertolongan darimu, Ya Karim. Kabulkanlah doa kami, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Jembatan sudah siap. Gerak. Gerak. Oh.
Ada nampak sesuatu di atas? Tak ada. Aku tak nampak apa-apa dari sini. Apa yang kamu bina di sana? Kenapa pula pintu ditutup? Kau tak tahu ke kaum muslim akan datang kemari? Dari semenanjung Arab. Kau tengok tu, orang kampung yang malang ini tahu. Boleh percaya ke? Kau ingat kami bergurau ke? Pasukan Sultan Muhammad sudah mengintai kita sejak 3 minggu yang lalu. Kau tahu? Kau dari kampung mana? Dari Tibre. Aku rasa ia dari tengah hutan. Sampai tak tahu apa yang berlaku di sini. Besar ke pasukan tentera Sultan Muhammad tu? Ya, agak-agak cukup ditangani oleh 10 tentera Konstantin. Hai petani, jangan buang masa, cepat cari jalan. Kalau tidak, kau akan bermalam di semak-semak. Ke sebelah sana, cuba gerbang 4. Masuklah dari situ. Mungkin masih terbuka. Apa harus aku lakukan? Pulang kampung ke atau terus pergi? Aku akan beritahu orang kampung dulu. Kemudian aku akan cari pintu itu. Kalau kau bingung seperti itu, maka kau dan orang-orang kampung akan rugi. Dan kalau kita terus berada di sini, kita tidak akan sempat menyiapkan rantai. Lebih baik kita tinggalkan hal ini. Maaf. Ayuh, kita teruskan kerja. Pasukan Konstantin meletakkan rantai yang besar di teluk dan mereka bersedia menghalang kapal-kapal yang melalui Konstantin. Rantai itu digunakan sebagai jerat yang dapat menghambat dan menghalangi kapal-kapal yang melalui teluk, menjadikan Konstantin aman. Tarik! Cepat! Lagi! Kuat! Pemasangan rantai itu menjadi peringatan penting di kota itu, yang dimaksudkan untuk menghalang masuknya kapal dengan muatan barang yang banyak, kerana teluk itu satu-satunya jalan masuk ke Konstantin sejak Osmani menakluki Serbia dan Bulgaria. Masing-masing. Di perbatasan, para tentera Konstantin menunggu pasukan muslimin yang datang dengan jumlah yang besar dari segala penjuru. Hal tersebut menimbulkan perasaan cemas dan takut dalam diri mereka. Mereka sangat ramai, tuanku. Sultan Muhammad mengumpulkan seluruh kekuatan mereka, tuanku. Jangan engkau berkata begitu. Betul lihat kamu begitu takut sekali. Tuanku, janganlah tuanku fikir saya takut. Saya yakin walaupun jumlah mereka ramai, mereka tak akan mampu menembusi benteng yang kukuh ini. Pertahanan kita kuat.
Ya, ya, kamu benar. Mereka tidak akan berupaya masuk ke sini. Assalamualaikum, Ya Sultan. Waalaikumsalam. Bagaimanakah persiapan pasukan kita? Adakah mereka bersedia? Bersedia, Tuanku. Kita telah menggetarkan hati musuh-musuh kita. Seluruh pasukan telah bersedia. Bila-bila saja semboyan peperangan boleh dimulakan. Kita sudah mengepung mereka semua, Tuanku. Bagus, bagus. Kini mereka dah terkepung. Tiada siapa pun yang akan dapat boleh keluar atau masuk kecuali dengan kebenaran daripada pasukan kita. Ingatkan kepada mereka. Mereka ada tiga pilihan. Islam, cukai atau peperangan. Dan kita lihat sama ada peperangan ini akan terjadi atau tidak. Saya yakin peperangan akan berlaku. Beta memohon pada Allah agar tidak berlaku peperangan. Tetapi jika ditakdirkan perang, bersedialah kita. Siap, laksanakan. Beta masih berharap peperangan ini dapat dielakkan. Menurut perintah, Tuanku. Bawakan peruntusan Beta kepada Raja Konstantin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sultan Muhammad untuk Raja Konstantin. Beta tawarkan kamu Islam. Akan beta jamin harta dan darah kamu. Jika kamu menyerah tanpa peperangan, maka tidak ada bahaya dan kerugian harta dan jiwa. Tapi jika kamu tidak mengindahkan tawaran ini, ketahuilah kami akan datang dari segala penjuru. Dan tentera-tentera kami akan merobohkan benteng kamu. Beta mengutuskan Mahmud Bashar untuk menjelaskan syarat-syarat pendamaian. Adakah Sultan Muhammad sudah puas hati dengan suratnya tadi? Bukan dengan hanya Sultan Muhammad, tetapi seluruh pasukan yang berkumpul di depan benteng ini. Alexi, kau dengar apa yang mereka katakan? Muhammad dan orang-orangnya sudah dikalahkan di sini. Sudah lama mereka berdiri di depan benteng ini lalu mengakui kekalahannya. Kau fikir dengan gertakanmu kami akan menyerah? Kelakarnya. Akan aku sampaikan beberapa perkara kepada kamu. Ada beberapa perkara penting terpaksa ku ingatkan kepada kamu. Pertama, kekuatan pasukan yang berada di hadapan benteng kamu adalah lebih besar daripada sebelumnya. Kedua, kami mengepung kamu dari segala penjuru. Daratan di belakang kamu telah kami kuasai. Dan kekuatan tentera laut kami menguasai selat. Maka kamu tidak akan mendapat meminta bantuan dari sekutu kamu di Eropah. Dan yang ketiga, meriam kerajaan kami sangat besar, ditarik oleh 50 pasang kerbau.
Utusan kamu tentunya sudah melaporkan kepada kamu tentang kekuatan meriam itu dan jarak tembakannya. Benteng ini, bahkan gunung pun takkan mampu menahan meriam kami. Begitu. Marilah. Marilah. Mari ke sini. Mari. Mari, mari ke sini. Parit yang mengelilingi Konstantin, kau tahu berapa lebarnya Mahmud Basha? Ya, tuanku, lebarnya 30 hasta. Bagus. Dan kau tahu berapa dalamnya? Lebih kurang 15 hasta. Dan adakah kau tahu betapa ketebalan tembok luar benteng adalah 15 hasta dan bahagian dalamnya 20 hasta? Dan kamu kira kamu juga tahu betapa kukuhnya benteng ini, bukan, Mahmud Basha? Kami sudah ada maklumat yang cukup. Tak perlu dijelaskan lagi. Bagaimana rupa meriam dan kerbau-kerbau itu? Dan di mana kamu meletakkannya? Di setiap tempat. Kau tahu 400 jaring maut diikat di sini. Dan rantai ini telah memutuskan teluk. Jadi setiap kapal yang akan melalui teluk akan dihalang dengan mudah. Saya diutuskan bukan untuk menjelaskan cara mengalahkan pasukan musuh ataupun bukan pula untuk membinasakan para nelayan di selat. Kalau begitu, untuk apa kamu datang, Mahmud Basha? Saya datang untuk menyampaikan bahawa tidak ada tempat untuk penduduk Konstantin menyelamatkan diri kecuali masuk Islam atau menyerah. Sesungguhnya pasukan yang disediakan sejak penaklukan pasukan Rom bukan hanya besar tetapi kekuatannya melebihi kekuatan pasukan Konstantin. Dan saya yakin Sultan Muhammad mengutusku ke sini bukan kerana takut pada kamu, tapi kerana menghormati dan memuliakan rakyat Konstantin. Menghormati katamu? Itu adalah ajaran kami yang lurus. Kami berperang untuk menyebarkan kalimat tauhid dan kami sama sekali tidak dahagakan kekuasaan dan menyukai peperangan. Dan percayalah, tidak akan ada sedikit pun bahaya yang akan menimpa rakyat Konstantin. Dan Sultan Muhammad menjamin semua janji yang kami sebutkan tadi akan terlaksana. Dan kami tidak berniat untuk mengulingkan tuanku. Negeri Konstantin tidak layak diperlakukan begitu. Saya minta diri dulu. Jangan salahkan kami. Kami telah menawarkan agama kami yang lurus. Dan kami tawarkan pendamaian. Kami beri masa hingga esok pagi. Jika tidak, maka ketika matahari terbit, tembakan pertama akan dimulakan. Pada pagi hari, ketika matahari telah terbit, masa peringatan telah tamat. Para penjaga benteng hanya berdiam diri kebingungan. Alhamdulillah. Wallahu akbar. Semoga Allah memberkati. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Tembakan meriam! Tembakan semua meriam! Mereka mengasah pedang-pedang di siang hari, sedang pada malam hari, mereka memperkuatkan roh-roh mereka sebelum peperangan. Zabur Basha, tolong dengar, tugas kamu mengawasi benteng dari sudut ini dan awasi kawasan teluk hingga pintu gerbang kota. Hindarkan pertempuran seboleh-bolehnya. Tugas kamu hanya mengawasi teluk. Buat jambatan untuk menyeberang ke benteng. Mungkin kita akan memerlukannya. Zabu Basha, silakan giliran kamu untuk bercakap. Kami mahu mendengar pendapat kamu. Tuanku, kami ingin berperang bersama tuanku. Jangan biarkan kami tidak terlibat dalam penaklukan kota ini. Walaupun kamu fikir menjaga teluk itu bukan perang, ia sebenarnya adalah sebahagian daripada strategi kita. Tuanku, ada berita. 3 buah kapal dari Marmara sedang menuju ke sini, tuanku. Itu bantuan. Kita akan halang ia menuju ke perangkap Konstantin. Ruben, cepat beritahu Sulaiman Oglo. Pesankan kepada mereka supaya berhati-hati sebelum menghampiri teluk. Mereka tidak mengawasi pantai. Mungkin ini satu perangkap. Atau mereka mungkin tak pasti. Betul juga, tuan. Tutup kawasan pantai. Ke sebelah kanan! Ke sebelah kanan! Cepat! Cepat ke sebelah kanan! Itu dia kapal dari selatan yang kutunggu-tunggu. Buka seluruh layar! Buka seluruh layar! Buka! Buka layar! Buka cepat! Bersiap setia. Kita perangkap mereka. Tunjukkan kapal-kapal itu ke pintu yang terbuka! Maju! Maju! Lihat, mereka sudah jauh. Tentu mereka takut.
bimbang. Ini mungkin satu perangkap. Mereka berlari-lari pada pendapatmu. Adakah kita akan berjaya membuat mereka menyerah? Kalau mereka datang ke sini, akan ku sambut dengan panah. Bersiap sedia. Bersemangat menghadapi mereka. Mereka membelok ke kanan. Jaga-jaga. Jangan sampai kehilangan mereka. Sekejap lagi kita masuk ke teluk. Bersedia semua. Akhirnya bantuan kita datang. Akhirnya kita dapat menghalau mereka semua. Arahkan kapal ke teluk. Mereka melakukan apa yang sudah kuduga. Terus laju. Jangan biarkan mereka berjaya menghalang kita. Saya rasa mereka sudah terlepas perangkap kita. Mungkin pasukan Muslim mengikutnya. Tapi sampai bila pun mereka takkan berjaya terlepas dari genggaman kita. Panah mereka! Apa yang dilakukan mereka? Mengapa mereka tidak menghalang ketiga-tiga kapal itu? Hai tentera Allah! Hai penjaga teluk! Kenapa kamu diam saja? Tahan mereka! Jangan biarkan mereka terlepas! Bergerak terus! Kamu sudah siapkan rantai itu? Ya, semuanya sudah siap menunggu. Mari bersedia. Kapal-kapal itu semakin hampir. Sekarang, cepat tarik rantai itu. Tarik. Sulaiman Oglo, tiga kapal terlepas menyeberang. Apa yang akan kamu lakukan jika pasukan Konstantin datang? Kamu akan jadi sasaran mudah para pemanah. Angin selatan. Angin selatan? Kamu tahu berapa kerugian kita? Konstantinopel hampir menyerah. Dan sekarang, mereka bersemangat semula. Kerana kesalahanmu, mereka mempunyai harapan lagi. Sulaiman Oglo, beta lucutkan jawatan kamu. Dan kamu akan dibicarakan. Bermula dari sekarang, penjagaan laut beta serahkan kepada Hamzah Basha. Banyak perkara yang akan mengejutkan kamu. Kesalahan akan mengakibatkan kerugian dan kehancuran. Tugas utama kita adalah untuk mencari jalan memusnahkan tiga kapal itu. Siapa yang sanggup mengikut amanah ini? Saya. Pertama, beta ingin memberitahu sebuah cara yang belum pernah digunakan orang lain. Disebabkan kita menghadapi masalah untuk menyeberangi teluk, maka kita harus menyeberangi teluk itu dengan cara yang lain. Dengar. Kita tidak ada masa lagi. Musuh tidak akan memberi kita peluang. Hamzah Basha, mulai sekarang bersedialah kamu.
Bertawakallah kepada Allah. Yakinlah sesungguhnya Allah bersama kita semua. Sultan Muhammad melakukan satu strategi yang menjadi sejarah. Ia membuat jalan pintas baru bagi kapal-kapal dengan menyusun kayu yang dilumur dengan minyak dan menariknya. Maka rantai perangkap itu akhirnya tidak dapat lagi menghalang kapal-kapal Sultan Muhammad. Pagi harinya, apa tu? Asap. Asap? Asap apa? Mana tu? Kapal terbakar! Kapal terbakar! Kapal terbakar? Biar betul bagaimana pasukan Muslim masuk ke teluk. Mereka membakar seluruh kapal! Kau tengok, tiada satu pun yang tertinggal. Macam mana diorang boleh masuk? Habislah kita. Pelik. Macam mana diorang memutuskan rantai itu? Rantai itu tak putus. Habis bagaimana mereka menyeberang teluk? Mungkin ada setan menolong mereka menyeberang. Setan? Tak mungkin. Mereka menyeberang bukit menuju pantai. Tengok di sana. Apa? Maksud kamu kapal mereka melalui daratan? Iya. Berhati-hati! Kapal-kapal Muslim kini sudah menyeberang. Sediakan meriam-meriam. Kita perlu serang mereka sekarang. Pasukan pemanah, bismillah! Allahu Akbar! Dan keagungan hanya milik Allah! Berperanglah dengan keberkatan dari Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Thank you.
Perang pun berlangsung dengan sengit. Pasukan Muslimin mula menghampiri benteng Konstantin dengan gagah berani. Mereka membuat jambatan-jambatan kayu untuk menyeberangi parit yang mengelilingi benteng Konstantin. Dan pasukan Byzantium melawan mereka dengan sekuat tenaga. Pasukan Byzantium menyiramkan air dan minyak panas kepada pasukan Muslimin yang sedang mendaki benteng. Perang terus berlangsung di antara mereka selama berhari-hari. Sultan Muhammad dan pasukannya terus mengepung Konstantin. Mereka berperang di siang hari dan beribadah kepada Allah pada malam harinya. Mereka membacakan Al-Quran seperti ubat pembakar semangat. Selepas 53 hari pengepungan, Sultan Muhammad mengarahkan untuk menghancurkan benteng. Wahai pasukan yang mulia, para mujahid, para guru yang berpegang dengan tali Allah, dengar dan semak ucapan beta baik-baik. Allah telah menetapkan untuk melancarkan penyerangan kota ini dan beta perintahkan agar kalian bertakwa kepada Allah. Kerana takwa adalah sebaik-baik persiapan untuk mengalahkan musuh dan kekuatan yang terbesar dalam perang. Beta perintahkan kamu semua untuk berpuasa esok sebelum penyerbuan untuk menyediakan diri kamu dan membersihkannya. Beta arahkan pasukan sayap kanan dan pasukan Anadol menyerang ke gerbang kota. Sementara pasukan Rom di sayap kanan menyerang gerbang Adasma. Lalu pasukan tengah dan pasukan Inki Syariah menumpukan penyerangan ke pintu penembak. Dan di bahagian atas laut di bawah pasukan Zahbur Basha mengawasi pasukan Jenewa supaya mereka tidak berpaling. Dan sekiranya kota Konstantin telah ditakluk, maka menjadilah kenyataan hadis Rasulullah, Konstantinopel pasti akan ditakluk. Maka sebaik-baik raja adalah Raja Konstantinopel dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Jangan kamu menyerang yang lemah dan jauhi tempat-tempat ibadah dan gereja. Para tawanan jangan dibunuh kecuali jika membangkang. Dan sampaikan kepada mereka bahawa ini adalah menambah kemuliaan Islam. Para sahabat Rasulullah sudah lama berusaha untuk menakluk kota ini. Dan Abu Ayyub Al-Ansari menemui syahidnya di depan benteng ini. Kita memohon kepada Allah agar menolong kamu sebagaimana kamu memohon kemenangan mengalahkan musuh-musuh kamu. Bagi beta dan kamu semua, wahai pasukan, berperanglah untuk meninggikan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wahai pasukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, padahal mereka hidup di sisi Rabb-nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pasukan Konstantin mengawasi pasukan Muslim dengan gelisah sambil memperbaiki bangunan benteng mereka yang rosak. Lakukan dengan baik. Di sana cepat. Dan Allah berfirman, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka dengan syurga. Allahu Akbar!
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, pasukan teruslah berjuang! Bendera kita di atas. Bantu mereka semua. Ikut saya. Maju! Maju! Serang! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Serang! Serang! Allahu Akbar! Serang! Serang! Dan terus serang! Jangan mengalah! Jangan mengalah! Siapa yang berani itu? Maju! Cepat bergerak! Maju! Allahu Akbar! Allah! Cepat menyerang! Kemenangan bagi kita! Pertempuran pun semakin sengit. Sultan Muhammad pun bersama-sama bertempur dengan pasukan Muslim mula memasuki pintu utara sehingga pasukan Konstantin lari ketakutan. Para pasukan Byzantium berpecah belah. Lalu terbukalah gerbang kota dan masuklah Al-Fatih menangi peperangan itu. Segala puji bagimu, ya Allah. Sultan Muhammad dan pasukannya memasuki kota. Pada ketika itu, baginda berusia 25 tahun. Penduduk kota menyambutnya dengan bunga-bunga dan mawar. Dan sebahagian besar dari mereka menyatakan keislamannya. Dan mereka mempercayakan kepadanya diri dan harta mereka. Lalu baginda menuju gereja Hagia Sophia. Baginda masuk ke dalamnya serta memerintahkan agar mengubah gereja itu menjadi masjid. Baginda menghadap kiblat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagai tanda syukur atas kurnia, taufik dan kemenangan. Baginda menunaikan solat asar di sana dan bersujud syukur atas kejayaan penaklukan ini. Sultan Al-Fatih melarang pasukannya membuat kerosakan dan memerintah mereka untuk memakmurkan Konstantinopel dan menguruskan orang-orang kafir Zimi. Konstantinopel kemudiannya dijadikan ibu kota negara dengan menggunakan nama Istanbul sebagai kota Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.